Oke, jadi hari ini kita kembali lagi di What's Going On in the Market dengan tema 6 emiten LQ45 yang masih potensial. Nah, dari salah satu tema ini aja sebenarnya mungkin teman-teman bisa menyimpulkan ya, yang masih potensial. Kenapa kalau kita nulisin yang masih potensial? Karena dalam satu minggu terakhir ini IHSG bisa dikatakan performanya bagus banget. Dan selain itu banyak saham yang bisa kasih cuan dan kita juga melihat banyak saham yang udah terbang, tapi ada beberapa emiten yang kita rasa masih potensial tapi masih belum terbang, teman-teman. Selain itu juga Wangsam uh, kemarin Jumat ya, kita sempat berdiskusi untuk konten hari ini ya. Uh, biasanya di watching on in the market itu kita kan lebih fokus di bahas yang namanya satu emiten, eh sorry satu emiten. Satu sektor, satu sektor, satu sektor gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga udah menilai bahwa banyak sektor yang udah gerak gitu ya. Misalnya kesehatan Kesehatan aja kita udah masukin di uh, same dan hill udah naik gitu ya, same dan hill udah naik. Jadi kalau kita baru mau masuk lagi di bahas sektor kesehatan, udah agak telat. Lalu kita mau bahas yang namanya komoditi, uh, misalnya batu bara juga udah pada terbang gitu ya. Nah oleh karena itu akhirnya kita uh, memutuskan untuk bahas emiten apa sih yang belum naik dan bisa jadi salah satu potensi buat teman-teman di minggu depan ini kayak gitu. Oke. Okay. Nah, buat teman-teman yang udah join di uh, Watch Going on in the Market ini, jangan lupa kalian bisa selalu dukung Bang dengan cara like dan subscribe ya, dengan cara like dan subscribe ataupun invite teman-teman kalian yang memang baru terjun di pasar saham, masih suka galau beli saham apa dan lain-lain, kalian bisa langsung ajak untuk join di video untuk nonton webinar ini. Oke. Okay? Oke. Okay. Nah, jadi uh, yang pertama adalah kita Jadi yang pertama ya adalah Mengapa kalau kita bahas yang namanya LQ45 dulu ya? Karena di satu sisi saham LQ45 pastinya adalah saham-saham yang punya market cap lebih besar dan volume perdagangannya juga jauh lebih besar dari sebagian saham yang ada yang udah listing di pasar saham. Nah, di satu sisi kita juga masih melihat yang namanya investor asing itu masih terus-menerus melakukan aksi beli bersih, teman-teman, ya. Investor asing itu masih masuk terus-menerus di dalam market kita. Kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu di sisi lain ya emiten energi dan pertambangan mengangkat ekuitas. Ya jadi bisa dikatakan memang eh, sektor energi itu udah naik kencang-kencangan kemarin itu. Ya dalam satu minggu terakhir ini kalau teman-teman lihat ruang saham sendiri ada pegang MCOL, ada pegang PTBA, ada pegang ADMR. Ya semuanya udah pada lari, udah pada terbang. Ya Indi itu semua udah pada terbang. Dan memang terlihat ya banyak yang namanya Terakhir itu ada salah satu sentimen yang bikin uh, batu bara ini kembali naik adalah karena negara Eropa lagi berburu batu bara di Indonesia akibat sanksi uh, mengenai uh, mereka gak ngambil batu bara dari Rusia kayak gitu. Jadi meskipun uh, harga batu bara kok indeks komoditasnya agak terlalu bergerak, tapi di satu sisi memang kita mendapat satu sentimen positif tersebut kayak gitu. Oke, okay. nah sementara dalam negeri pemerintah masih akan mempertahankan yang namanya tarif bahan bakar minyak jenis pertalite dan juga tarif listrik pasar menilai keputusan tersebut tentunya untuk menjaga keseimbangan nas ekonomi nasional dan menjaga daya beli masyarakat ya jadi bisa dikatakan oke okay, pemerintah memang dari dari zaman dulu ya kenapa kok shell atau bp bisa jauh lebih mahal daripada pertamina ya karena di pertamina pemerintah itu masih menyubsidi yang namanya eh, ongkos dari apa bahan bakar kendaraan tersebut kayak gitu. Nah, di satu sisi dengan harga minyak yang melambung tinggi, ya otomatis ya pemerintah juga akan nombok lebih banyak. Nah, di satu sisi pasti ada teman-teman yang menilai bahwa it's a bad move, kayak gitu loh. Tapi mungkin di satu sisi pemerintah melakukan hal ini dan hanya menaikkan yang bertamax karena uh, tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Di mana kita juga bisa dikatakan kita tuh baru yang namanya recovery. Ya, ekonomi baru mulai gerak semua, kemudian uh, Indeks keyakinan konsumen juga udah naik kenceng ya jadi uh, mungkin tujuan dari pemerintah saat ini adalah ya keseimbangan ekonomi nasional dulu ya di mana masyarakat itu bisa kembali melakukan belanja yang jauh lebih banyak ya nah jadi pemerintah mungkin fokus di perputaran ekonomi tersebut dulu oke nah kemudian selanjutnya yaitu sektoral mapping ya nah di sektoral mapping otomatis kita akan bahas yang namanya IHSG, teman-teman ya IISG, bagus banget ya benar-benar unexpected ya di mana ruang saham sebenarnya cuma targetin IISG itu di 7000 7100 aja menurut ruang itu udah uh, dilebih-lebihin banget tapi ternyata hari ini April ini IISG bisa capai 7200 teman-teman ya jadi itu salah satu achievement banget buat IISG tapi di satu sisi hari ini ruang saham tetap akan kasih dua skema buat teman-teman yaitu IISG di sisi positif dan IISG di sisi negatif Oke, okay? Nah, kenapa kok ruang saham hari ini, eh uh, kenapa kok ruang saham selalu ada kasih sisi negatif kok? Apakah gak optimis dengan ISG yang naik? Kalau ISG naik, ya jujur ya, saya pribadi juga senang. Tim ruang saham juga pasti senang. Gitu ya. Tapi as a trader, ya, as a trader retail, as a investor retail, kita tetap wajib yang namanya concern sama resiko. Kenapa? Karena saya selalu katakan, cuma resiko yang bisa kita kontrol. Ya, cuma resiko yang bisa kita kontrol as a trader ataupun investor retail ya kecuali buat teman-teman di sini yang memang udah tradingnya tuh uh, 10 m masuk satu saham nah itu kalian udah beda kelas ya kalau saya pribadi masih retail ya oke okay, nah jadi overall ISG di sini kita melihat oke okay, kemarin ada open gap gapnya cukup bagus ya tapi apakah bisa ditutup apa enggak saya rasa risknya cukup besar ya risknya cukup besar untuk ISG bisa tutup gap dulu contohnya itu lebih ke seperti ini ya nah teman-teman open gap yang kali ini kalau kalau di ruang saham sendiri lihatnya adalah seharusnya sih nggak akan cepat ditutup seperti yang di posisi ini. Nih, ya. Kalau ini kan cepat nih langsung ditutup. Karena kita juga ngeliat waktu closing candlestick-nya juga langsung merah. Kayak gitu. Nah, di satu sisi kita lebih ngeliat kemungkinan besar ISG itu bisa nutup gap-nya di pola yang seperti ini. Ya, mungkin dalam beberapa hari dia akan mencoba untuk naik tapi kalian harus hati-hati, kenaikan di beberapa hari ini, di beberapa hari yang lalu tersebut, ya teman-teman, di kasus yang ini, kalian bisa lihat ya, candlesticknya tuh ragu-ragu semua. Ya, nah, kemungkinan bisa terjadi lagi gak kok di IISG kita? Kemungkinan bisa terjadi, teman-teman. Ya, kemungkinan masih bisa terjadi nih. Ya, ada kemungkinan ya IISG masih akan open lagi, naik, 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 kemudian baru turun. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Ya, itu teman-teman harus hati-hati. Karena ketika turun, ketika turun di sini itu nyeret loh. Jadi dalam arti uh, cukup dalam ya. Dan LQ45 atau blue chip biasanya pasti akan ikut ketarik naik, ketarik turun. Kayak gitu. Ya. Selain itu saya juga mau ingetin yaitu let's say 2 sampai 3 bulan terakhir ya, ketika IHSG masih di zona-zona ini ini aja, ya ketika IHSG masih di zona-zona ini aja, si yang namanya Dow Jones dan Nasdaq itu udah bikin all time high. Nah, Dow dan, Nasdaq ketika udah bikin all time high beberapa hari ya akhirnya pasti tumbang juga teman-teman ya nah, yang namanya pasar saham itu pasti ada cyclenya di mana ada cycle ketika orang itu inflow uangnya banyak dan pasti ada cycle di mana mereka merasa ini adalah saat untuk taking profit dan akhirnya tren sahamnya turun ya pasti ada cycle di mana kita uangnya masuk di sini dan kemudian pasti ada saat di mana trennya adalah udah saatnya mulai taking profit Nah, trennya udah patah. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Itu yang kita harus concernkan sebagai as a trader uh, retail, teman-teman. Oke? Okay? Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung buka chartnya Nasdaq ataupun Dow Jones. Ya, kalian, kalian mungkin akan dapetin ya hampir sama. Set naik, kemudian turun. Ya, itu yang terjadi di market. Dan itu salah satu siklus yang memang sering banget terjadi, teman-teman. Ya, pasti akan ada, ada aksi taking profit. Oleh karena itu, ketika kalian udah profit di suatu saham, ya jangan terlalu euforia, tapi kalian harus tahu kapan waktunya exit pastinya. Oke. Okay? Nah, di salah satu chart ini sebenarnya kalau kita lihat kita udah pakai salah satu technical analysis Fibonacci dan di sini sebenarnya kalau kita lihat bullishnya IASG itu sebenarnya potensialnya sampai berapa sih kok? Kita melihat IASG itu masih punya potensial untuk bullish ya sebenarnya target kita cuma di tujuh ribu ya, saya ulangin lagi deh sebenarnya target uang itu cuma di tujuh ribu gitu ya tapi melihat yang namanya ya ISG bisa beli kayak gini kita rasa kemungkinan besar uh, ISG kalau memang mau naik dia bisa naik sampai tujuh ribu tiga ratus atau tujuh ribu tiga ratus lima puluh itu masih potensial banget ya itu masih potensial banget ya kita masih melihat tren dari ISG ini masih kuat banget nih kalian bisa lihat tren dari ISG itu masih masih naik dan masih kuat banget kalau memang berlanjut, ya berlanjut. Ya tetap akan naik. oke? Okay? Nah, itu target jauhnya. Nah, kalau kita cek secara yang namanya uh, technical kita sendiri, kalau kita sih lihatnya, kalau memang ISG mau naik, se seharusnya dia bisa naik ke 7.330. Dengan syarat, kemungkinan besar dia bisa yang namanya tutup gap ini dulu. Nah, kemungkinan besar dia akan, oke, okay, dia akan koreksi normal, tutup gap, baru up. Kalau kuat. Kalau kuat. Ya. Karena di satu sisi memang kita udah ngelihat uh, target ISG itu uh, harusnya tuh ya memang udah cuma di 7.000 ini. Oke. Okay. Tapi memang di cycle ya buat teman-teman yang join di sini, ya ini salah satu ilmu buat teman-teman yaitu ketika suatu akhir tren, ya ketika suatu suatu tren itu udah mau habis, ya ketika suatu tren itu udah mau habis, ya kalian bisa lihat ini naik 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 naik. Nah, ketika suatu tren mau habis bisa jadi terkadang dia itu nariknya lebih kenceng, langsung dikencengin narik, ya gak sampai gak, gak sampai sejauh itu ya guys ya. Let's say kayak gini deh, nah terkadang itu trennya bisa kenceng. Nah ibaratnya itu adalah uh, tarikan terakhir deh, ya ibaratnya kalau kalian sprint ya udah mau finish kalian abisin deh tenaga kalian kayak gitu, ya ada model tipe cycle itu juga. Jadi teman-teman harus hati-hati di sana, oke? Okay? Kalau menurut saya sih, overall, kalau memang ISG bisa koreksi normal dulu ke sini, itu akan jauh lebih better. Dengan melihat ISG ada potensi untuk ke-7300, kayak gitu. Oke, okay? nah, bad news-nya adalah di sisi ini. Nah, ini yang bagian bad news ya. Nah, bad news-nya adalah kalau kalau memang ternyata dia tutup gap dan ternyata gap-nya kuat, ya, berarti dia akan jebol. Nah, kalau dia jebol let's say let's say dia pasti akan balik ke 7000 buat testing support. Ya, dia pasti akan kembali ke 7000 untuk testing support. Gimana teman-teman tadi udah lihat ya, B ini sebagai salah satu titik support yang kuat. Kalau itu jebol dia pasti balik 7000 untuk testing support. Setelah 7000 gimana kok? Kalau memang dia udah sampai 7000, kemungkinan besar yaitu kalau memang masih gak kuat ya turun lagi. Atau kalau memang dia bisa bertahan, jadi ya dia akan sideways dulu di sini. Oke, okay. itu yang akan terjadi. Oke, okay. jadi itu uh, dua skema buat IISG. Kalau naik ya konsum juga happy kok, ya. Tapi teman-teman ingat yang kita bisa kontrol di market cuma yang namanya resiko ini. Kayak gitu. Oke? Okay. Oke, okay. ya. Saya harap uh, di bulan April ini teman-teman bisa panen banyak. Tapi jangan lupa saya cuma mau ingetin, bulan Mei adalah salah satu bulan terburuk dari untuk IISG. Ya bulan Mei itu salah satu bulan terburuk untuk IHSG dan tentu saja ya dan tentu saja gak akan langsung tiba-tiba masuk bulan Mei terus IHSG anjlok pasti ada prosesnya ya di market itu pasti ada proses reversalnya ya pasti ada proses uh, mulai turunnya dan lain-lain. Nah memasukin dua minggu terakhir teman-teman harus mulai hati-hati di market ya dua minggu terakhir di bulan April saya rasa teman-teman udah mulai harus hati-hati di market mulai kurangin posisi saham dan banyakin cash dulu. Kayak gitu. Salah satu alasan kenapa kok Mei itu selalu drop, salah satu alasannya adalah banyaknya emiten yang bagi dividen juga, teman-teman. Ya, saya sudah katakan ketika suatu emiten itu bagi dividen dan pemegang sahamnya itu banyak investor asing, di mana teman-teman tadi di market overview pertama udah baca ya kan. Investor asing itu masih terus-menerus melakukan net buy. Kalau mereka memang mengincar untuk dividen, maka itu bisa jadi salah satu kelemahan buat IISG. Kenapa? Karena uang cash dari perusahaan tersebut yang dibagiin dividen akan langsung jadi dolar di negara mereka. Nah itu itu adalah salah satu hal yang membuat ekonomi uh, bukan yang bisa membuat YASG turun di bulan Mei juga kayak gitu. Oke, okay? oke. Okay, nah kita akan langsung masuk bahas di emitennya aja ya. Nah ini salah satu sesi yang pasti teman-teman udah tunggu-tungguin. Tapi jangan lupa ya sebelum masuk sesi ini saya mau ingetin teman-teman yaitu keuangan saham tiap minggu hadir di sini buat nemenin teman-teman, kasih ilmu ke teman-teman, kasih watchlist ke teman-teman. Tapi Ruang Sam juga butuh bantuan kalian. Jadi jangan lupa, buat kalian yang memang mau dukung Ruang Sam, cukup like, subscribe, atau kalian bisa share Ruang Sam ke teman-teman kalian, kita bakalan terdukung banget dan apresiatif banget, teman-teman. Ya, Oke, nah langsung lanjut. Emitan pertama yang kita rasa masih potensial banget, yaitu Antam. Ada buat kalian yang ikut di market update uh, di bulan April, harusnya minggu lalu ya minggu lalu saya udah katakan komoditi yang saya paling yang bukan saya komoditi yang tim ruang saham itu paling minat paling tertarik itu cuma di nikel dan timah ya kita masih melihat upside dari dua komoditas itu masih kuat banget dan terbukti antam lalu kita sempat bilang antam itu masih potensial banget bisa up ke 3000 dan saya rasa antam untuk up ke 3000 potensialnya masih besar banget teman-teman kita memakai Fibonacci di e, analisa antam kali ini. Dan di satu sisi kita juga melihat di mana antam ini memang udah membentuk satu base yang kuat banget. Ya, ini adalah kotak yang di bawah ini. Ini merupakan salah satu kotak base yang kuat banget untuk antam. Dan tentu saja itu bisa jadi salah satu support yang cukup kuat buat si antam juga. Nah, kita melihat antam itu secara teknikal, ya, secara teknikal dia punya potensi untuk kembali retesting resistennya di area 3000 sampai area 3000 ya 3180 lah let's say ya, udah mau 3200. Ya, kita masih melihat Antam masih potensial bisa untuk naik untuk testing resistance di area tersebut. Kalau secara Fibonacci mungkin si Antam ini mulai akan terhambat di 3080, 3070. Ya. Nah, kalau memang teman-teman memang berminat untuk masuk, saya rasa kalian bisa manfaatkan Antam selama selama berada di atas kotak ini ya selama masih berada di atas kotak eh uh, hijau ini ya kalian bisa hold ataupun masuk targetnya jangan sampai di area kotak yang atas ya secara risk reward teman-teman bisa nilai sendiri ya harusnya masuknya oke okay banget kok ya secara risk reward harusnya oke okay banget untuk antam kayak gitu oke okay. kemudian uh, buat teman-teman yang memang mau masuk harusnya saya rasa masih oke okay. kalau memang dia jebol mulai turun nah itu teman-teman memang harus buang nantinya itu buat antam Kemudian kemudian secara seasonality ya kita juga bisa lihat antam di bulan April dan Mei saya rasa not bad ya dalam lima, ta lima tahun terakhir kita bisa lihat ya selalu tiga kali hijau dua kali merah di bulan April dan Mei ya jadi uh, ini adalah bulan-bulan uh, di mana seharusnya si antam bisa perform oke okay? ini adalah bulan-bulan di mana seharusnya antam bisa perform kalau, kalau mau dilihat lebih jauh sebenarnya April Mei Juni Juli sampai Agustus sih antam perform ya. Ya, semoga ini bisa lanjut bisa bikin Antam bisa lanjut sampai 3200 Oke kemudian selanjutnya yaitu era Oke di satu sisi kita uh, sempat buang era tapi kita juga masih melihat era ini pasti potensinya bagus banget ya kita masih melihat uh, support yang paling kuat untuk era itu di era ini jadi buat teman-teman yang memang mau koleksi era saat ini saya saya rasa boleh ya manfaatin benar-benar area 520 sampai 540 buat koleksi era. Kalau memang era siap mantul, saya rasa paling terdekat dia masih potensial untuk balik up lagi ke 610 atau lebihnya ya di 625 630. Itu buat era. Oke, okay. kita masih melihat si era ini udah membentuk support yang kuat. Paling enggak kalau memang dia ada penurunan, potensi selanjutnya yaitu up ke Uh, ke resisten 610 sampai 625 itu buat era ya kemudian kalau kita mau ngecek secara seasonality oh sorry secara risk and reward ya kalau memang dia jebol 520 buang cut loss buang ya kalian bisa lihat secara risk and reward harusnya sih masuk banget ya di sini kalian bisa lihat risk and rewardnya harusnya oke okay banget kok oke okay. Manfaatin penurunan era di 520 sampai 540 harusnya udah oke okay buat kalian entry, oke? Okay? Itu buat era. Kemudian selanjutnya seasonality era di bulan April salah satu bulan terbaik, tapi hati-hati di bulan Mei, ya. Era di bulan April bisa dikatakan empat kali hijau dan satu kali merah, dan yang menariknya adalah ketika hijau tuh gak main-main, ya selalu di atas 20 ketika dia hijau naiknya. Oke. Okay. Saat ini era masih merah, bisa jadi salah satu keunggulan buat kalian. Oke, okay. tapi di bulan Mei teman-teman memang udah harus hati-hati. Oke, okay. kemudian selanjutnya yaitu INKP INKP juga merupakan salah satu emiten yang saya rasa emiten LQ45 dan potensinya juga masih besar dan kalian bisa manfaatkan kalau memang ada penurunan. Ya. Nah, INKP kalian bisa mulai koleksi di area ini. Oke, okay. let's say ini area 7500 sampai 7800. Kalau kalian bisa dapat area ini, harusnya ini area cukup oke, okay. ya. Yang penting selama dia berada di atas garis biru, teman-teman bisa manfaatin masuk, ya. Kalian bisa manfaatin masuk di sini. Kemudian, target dari INKP kita melihat bahwa INKP selalu bisa untuk rebound. Jadi, kita masih melihat INKP masih potensial untuk rebound balik ke let's say target pertamanya di 8800 baru di 9200. Itu buat INKP. Oke. Okay? Nah, kemudian selama dia agak turun di bawah 7200 ya, teman-teman. Selama dia agak turun di bawah 7200, teman-teman boleh hold. Ya, tapi kalau memang dia jebol 7200, udah langsung cut loss aja. Oke. Okay? Secara risk and reward harusnya masuk banget. Oke. Okay? Itu buat INKP, cuma salah satu kalau ditanya ya teman-teman ya. Apakah BEM, apakah INKP bisa jalan dalam waktu dekat? Nah, itu sebenarnya mungkin saya rasa nggak akan langsung cepat jalan. Ya, oleh karena itu saya masih prefer INKP kalau memang teman-teman bisa dapat di 7.600, saya rasa itu the best area sih. Ya, 7.600 kalau teman-teman masih bisa dapat itu saya rasa the best area. Kayak gitu. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya INKP di bulan April dan Mei ya. Jadi, ini bulan-bulan yang seharusnya uh, INKP itu perform. Ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, ini adalah bulan-bulan di mana INKP itu biasanya perform. Oke, okay? jadi bisa manfaatin masuk di uh, INKP. Selanjutnya, kita punya Tins. Nah, Tins overall juga merupakan salah satu komoditi yang uh, tim sang cermati, ya. Buat teman-teman di sini yang belum tahu sebenarnya nikel dan timah itu buat apa ya? Timah itu ada di setiap smartphone kalian, terutama uh, iPhone itu pasti ada. Ya, penggunaan timah itu pasti ada. Kemudian yang kedua, nikel dipakai untuk pembuatan baterai listrik. Nah, di dalam baterai listrik juga dibutuhkan yang namanya timah. Gitu. Jadi, kalau teman-teman udah perhatiin yang namanya komoditas timah dari tahun 2020, itu harga komoditinya naik terus-menerus kayak gitu. Karena ya bisa dikatakan supply and demand, guys. Ketika memang demand-nya besar banget tapi supply-nya tetap-tetap aja, ya harganya naik dong. Kayak gitu. Nah, melihat kenaikan yang nama melihat kenaikan timah yang udah gila-gilaan dari tahun 2020, sedangkan tins di tahun 2021 malah sideways aja nih. Ya kan? Kita kalau teman-teman lihat tahun 2021 kemarin si tins malah sideways, sideways aja nih. Nah, kita masih melihat potensi tins untuk naik itu masih besar banget. Ya, kita masih melihat tins ini punya potensi untuk bisa naik. Ya, kita masih melihat potensi tins ini bisa naik paling enggak sampai di harga 2.200. Nah, kita masih melihat potensi tins untuk naik bisa mencapai 2.200 kok, teman-teman. Oke, okay? itu buat tins. Ya, jadi uh, target tins kita di 2.200 dan selama dia gak jebol di bawah 1.800, teman-teman bisa hold. Kalau memang jebol ya buang. Kayak gitu, itu buat tens ya. Salah satu emiten yang saya rasa potensial banget. Selanjutnya, kita punya seasonality pin Sayangnya, pins uh, di bulan Mei itu teman-teman harus hati-hati ya. Lima tahun terakhir selalu merah, tapi di bulan April 5 tahun terakhir empat kali hijau. Teman-teman, ya, jadi uh, kalian bisa manfaatkan momentumnya di bulan ini. Kemudian, salah satu emiten yang saya rasa ini low risk play banget ya, ini low risk banget ya itu TOWR, teman-teman ya mungkin teman-teman yang udah ngikut follow Wangsam di Telegram ataupun, tele ataupun Instagram pasti udah pernah lihat ya nah TWR ini salah satu play yang saya rasa tuh, uh, itu low risk banget ya nggak perlu kalian pusingin lagi kinerja dari TWR. kinerja TWR secara fundamental good tapi memang dari tahun awal tahun 2022 ini bisa dikatakan dia memang trennya lagi turun lagi turun dan saya rasa saat ini udah mentok ke salah satu support yang cukup kuat yaitu support 1000. Salah satu support secara angka juga eh, secara psikologi juga kuat ya dan secara teknikal juga kuat kayak gitu. Jadi teman-teman kalau memang mau masuk saya rasa ini logis banget manfaatin masuk TWR di dekat-dekat 1000. Kalau bisa dapat 1000 bagus, 1010 juga udah oke. Okay. Selama dia bertahan di atas 1000 teman-teman boleh hold. Kalau jebol 1000 teman-teman harus buang. Dan potensialnya kalau memang dia akan rebound, potensinya paling nggak bisa naik ke 1.164. kayak gitu ya harusnya ini low risk banget kok teman teman worth buat teman teman bisa pe buat buat teman teman pegang tapi saya nggak bilang si TWR ini bakalan cepet naik ya bisa aja dia masih di sidewaysin lama ya let's say dia masih di sidewaysin lama di sini berbulan bulan sampai akhirnya mungkin Juli baru jalan nah bisa jadi bisa kayak gitu ya tapi keunggulannya ya dia lebih low risk kayak gitu oke okay? nah TOWR di bulan uh, di bulan April Mei ini bisa dikatakan cukup uh, di bulan Mei cukup buruk ya tiga kali merah dua kali uh, hijau kalau di bulan April netral dua kali merah dua kali hijau satunya uh, gak gerak tapi biasanya panennya di bulan Juni Juli ya jadi uh, itu buat seasonality TOWR kemudian selanjutnya yang terakhir terakhir ya ini ya oke okay, terakhir nah yang terakhir yaitu Xcl teman-teman ya XL saya rasa kenapa kok kita masukin karena kita yang pertama menilai XL ini penurunannya udah tercapai. Oke, okay. semenjak XL jebol support di sini. Nah, ini penurunannya udah tercapai. Penurunan TXL udah tercapai. Jadi selama dia bisa bikin sideways aja di area ini. Oke, okay, saya hapus dulu yang tadi. Nah, jadi selama dia bisa bikin sideways aja di area ini itu udah bagus banget. Ya. Manfaatin masuk ya, manfaatin masuk semakin dekat di garis biru itu akan jauh semakin baik. Ya, let's say kalau kalian bisa dapat di 2500, 2600 itu udah pas banget buat CXCL. Nah, CXCL ini kalau memang mau naik saya rasa paling nggak dia bisa rebound lagi balik sampai di atas 3000, 3100. Ya, itu masih potensial banget buat CXCL buat bisa rebound bounce back ke 3100. Oke? Okay? Tapi ingat ya, kalau sampai dia jebol di bawah 2.500 itu udah prefer cut loss, teman-teman. Itu buat EXCL. Kemudian kalau secara seasonality gimana ke untuk EXCL? Secara seasonality kita bisa lihat April juga salah satu bulan terbaik buat si EXCL, ya. Mei bisa dikatakan cukup buruk tapi Juni perform lagi biasanya. Kayak gitu. Oke? Oke, jadi itulah 6 emiten yang kita rasa masih punya potensi buat teman-teman yang memang belum yang buat teman-teman yang memang belum punya posisi ya kalian bisa gunakan 6 emiten ini buat kalian perhatikan besok satu minggu ke depan selain itu jangan lupa kalian bisa selalu dukung Ruang dengan selalu dukung Ruang Salam dengan cara like dan subscribe oke okay? nah tips dan trik trading saat ini dari Ruang Sam yaitu yang pertama tetap ya kita masih tetap ngelakuin dua trade ini yaitu yang pertama fast trade kita tetap ngelakuin liner stock ya, kita tetap masukin di kategori fast trade nah tapi kalau di second line ini kalian memang boleh di swing, oke. Okay. Tapi tetap ingat ya, ini kembali lagi. Tetap ingat, uh, tetap ingatnya adalah balik lagi di money management nantinya, oke okay. ya. Ini balik lagi di money managementnya, oke. Okay. Ingat, money management-nya itu gimana Memasukin bulan Mei, harus hati-hati. Nah, money management-nya ini Masuki bulan Mei. Kalian udah harus hati-hati. Oke, okay. overall, uh, trend IHSG bagus, tapi ingat, suatu saat juga pasti ada penurunan dan bisa patah trend. Ya, saya selalu katakan, semua yang naik pasti diikuti oleh penurunan, dan semua yang turun pasti diikuti oleh kenaikan. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati, uh, perhatiin IHSG, cek sektoral saham komoditas tetap harus perhati indeksnya dan terakhir, hati-hati di bulan ini adalah dividend trap-nya. Oke, kemudian kalau investing tetap sama ya, cek kinerja keuangan 2021 apalagi bulan April bulan Mei ini akan banyak banget emiten yang laporin kinerja. Kalau memang menurut kalian ada salah satu emiten yang kinerjanya oke, manfaatin serok di bulan Mei besok. Ya, manfaatin serok di bulan Mei besok. Nah, advice for new trader yaitu yang pertama, you are not going to get rich quick di pasar saham. Ya. Investasi yang memang benar-benar uh, legal, ya, itu adil banget. Ya, ketika kalian punya uang 10 juta dan kalian cuannya 10%, ya kalian dapat 1 juta. Ya, ketika kalian punya 100 juta, kalian cuan 10%, ya kalian dapat 10 juta. Ketika kalian punya 1 M dan kalian cuan 10%, ya kalian dapat 100 juta. Ya. Kalau investasi bodong ya kalau investasi bodong kalian kalian punya 10 juta besok dapat 20 juta paling kayak gitu ya itu udah pasti investasi bodong kayak gitu ya investasi yang benar ya kita sesuaiin dengan yang namanya persentase tersebut pastinya 10% aja udah bagus-bagus banget loh ya sekelas pemerintah keluarin obligasi saat ini cuma berani kasih 5% 6% ya 5% 6% setahun ya nah bayangin kalau yang kasihnya itu 30% sebulan 50% sebulan. Ya apa nggak bodong tuh? Ya kan? Kemudian yang kedua yaitu don't hop from system to system. Ketika kalian memang benar-benar mau investasi, mau belajar saham, pelajarin benar-benar. Ya. Jangan gampang goyah ya ketika lihat si dia bisa cuan dari uh, let's say dia cuan dari kripto lompat kripto, dia bisa cuan dari NFT lompat ke NFT. Kayak gitu. Pelajarin dulu benar-benar. Kemudian yang ketiga, have a plan exit for every trade. Ya, ketika kalian mau jadi suatu trader, seorang trader, atau investor, salah satu hal yang kalian harus tahu adalah kapan kalian taking profit, kapan kalian keluar. Kebanyakan orang yang gagal di pasar saham, mereka nggak tahu kapan harus keluar karena ketika beli, mereka juga belinya ikut-ikutan doang. Dan ketika jualan, ditanya kapan jualannya, mereka nggak bisa jawab. Yang keempat, limit your loss to a fraction of your capital, ya, jadi tepat harus perhatiin money management kalian. Your entry is only a small part of the equation, dan yang terakhir, your, the years are for learning profits come later, guys. Oke, okay? nah, ruang saham performance, overall kita saat ini uh, cuma punya tiga fasilitas, ya. Ingat, ingat ya, saya mau ingetin lagi, ruang saham, tidak ada titip dana, oke. Okay. Jadi hati-hati dengan penipuan titip dana, titip dana. Ya biasanya mereka berkelompok, kemudian suka kirim foto duit, tarik duit dari ATM. Nah itu teman-teman harus hati-hati udahan. Ya. Nah di ruang sam itu kita cuma punya tiga fasilitas. Yang pertama edukasi dalam bentuk workshop dan workshop ini baru kita akan open nantinya di bulan Juni atau Juli 2022 ini. Workshop terakhir di bulan Maret dan saya rasa cukup sukses. Beberapa alumni juga sudah memberikan uh, menunjukkan kemampuannya untuk memilih saham yang berpotensial ya. Dan buat teman-teman yang memang mau join di workshop uh, Juni atau Juli, pastiin follow ruang saham ya. Kemudian yang kedua kita punya ruang saham investing dan yang ketiga yaitu priority trading group. Nah, teman-teman teman-teman masih banyak banget yang tanyain gitu ya. Sebenarnya yang trading dan investing itu bedanya apa sih ya? Kalau investing kita pasti punya uh, punya pilihan saham itu jauh lebih panjang ya dan kita mengikuti yang namanya hasil kinerja keuangan mereka setiap bulan setiap kuartal setiap tiga bulan sekali baru emiten itu keluarin keluar, keluarin laporan keuangan kayak gitu oleh karena itu uang saham investing itu juga baru akan diupdate setiap tiga bulan sekali ya kita akan menyesuaikan dengan kinerja yang baru yang baru dan yang baru kayak gitu kalau trading gimana kok kalau trading ya kita akan jauh lebih intens karena chart itu bergerak setiap hari Harga bergerak setiap hari kayak gitu, ya trading tuh pasti akan jauh lebih intens. Oke, okay? nah bedanya apa? Kita akan langsung tunjukin deh, ya uh, biar lebih gampang kita pakai langsung contoh kasus yang asli. Nah buat teman-teman yang uh, yang udah join di sini pasti mungkin banyak pertanyaan. Sekarang kan banyak banget tuh kalau financial educator ataupun uh, uh, apa komunitas saham lain. Kenapa kok harus belajar dengan tukang saham, ya? Kurang saham itu udah terbentuk dari tahun 2017 dan saya pribadi udah terjun di pasar saham dari tahun 2014-2015 ya jadi uh, bukan yang kemarin pandemi akhirnya baru muncul ya kurang saham Enggak. kita udah ada dari tahun 2014-2015 dan tentu saja pandemi menjadi salah satu keunggulan kita saat ini salah satu pembelajaran yang terbaik untuk ruang saham dan saya pribadi ya uh, di sini kurang saham udah bisa survive dari yang namanya pandemi kita udah tahu gimana cara ngatasin krisis, comeback dalam satu bulan untuk uh, kita cut loss berapa puluh persen, tapi kita bisa comebackin dalam satu bulan kayak gitu. Nah, saat ini Ruangsa punya selalu punya target yaitu 70% win rate kita. Kemudian kita juga udah handling lebih dari 4.500 klien dan kita udah educate lebih dari 2.500 orang, teman-teman. Ya. Nah, saya tahu di luar sana itu banyak banget financial educator ataupun komunitas saham lain. Tapi kenapa dengan ruang saham? Yang pertama adalah ada nggak yang berani nunjukin hasil trading rekapannya seperti ini? Ya, saya rasa cuma ruang saham yang berani nunjukin dan rekapin seluruh hasil kinerja trading ini secara terbuka. Ya, Nah, Maret tahun lalu kita punya gain 70. Eh, Maret tahun lalu kita cuma bisa dapetin profit itu di 60 Ya, meskipun miss dari target kita tunjukin. Fair-fairan aja kita taking profit di apa, kita cut loss di apa. Ya. Nah, komunitas mana lagi yang berani nunjukin ke arah saham gini deh. Nih, bulan April kita bisa win rate 73%. Kita taking profit di emiten apa aja? Oke, okay, kita pay, uh, di bank 37%, cut loss di Ira 10%. Tunjukin, Fair. walk the talk. Kita kita praktekin, ya. Coy, kita ajarin apa yang benar-benar kita praktekin. Oke. Okay. Ini April tahun lalu, ya. Kemudian Mei, salah satu bulan terburuk. Nih, kita tunjukin aja taking profit cut loss taking profit card loss dan lain-lain kemudian Juni 65 Juli 70 kemudian Agustus 65 lagi selanjutnya September 79 Oktober 72 November 71 dan Desember kemarin 63 persen nah ini adalah hasil performance kita di tahun 2021. Ya, kita udah catetin seluruh uh, ruang sum saham winrate-nya itu berapa kemudian IHSG posisinya waktu itu minus apa enggak, dan kalau kita masukin 10% aja per, 10 aja tiap saham dari pilihan kita, berapa besar sih yang akan kita dapetin? Yang ini. Nah, 2022 gimana kok? 2022, Januari 2022 kita start dengan win rate 62%, ya. kemudian di Februari kemarin kita bisa berhasil naik dengan win rate 79%, silahkan dilihat kita taking profit di apa aja dan cut loss-nya di apa aja ya fair fairan aja nunjukin dan market kemarin kita baru bisa dapetin 67 persen yang kan bisa lihat kita taking profit apa aja cut loss apa aja kita tunjukin ya banyak banyak komunitas banyak financial educator di luar sana tapi yang berani nunjukin gini mungkin cuma ruang saham guys ya nah ini bedanya investing sama trading kalau trading dalam satu bulan aja bisa segini Nah, investing itu dalam satu setengah tahun itu baru ini loh baru yang bawah ini nah yang atas masih di hold ya ada beberapa yang bigger Nah itu bedanya trading dan trading dan investing guys oke okay. Oke okay, uh, investing jurnal terakhir yang baru rilis tuh 28 Februari ya kita baru akan rilis lagi uh, ebook terbaru itu berarti di bulan akhir uh, awal Juni lah Awal Juni itu, kita bawakan release uh, investing journal lagi. Oke, okay. kemudian buat teman-teman yang udah join di sini, jangan lupa kalian bisa download aplikasi Ruang Saham. Ya, buat kalian yang tertarik dengan fasilitas Ruang Saham yang tadi kita sebutin, kalian bisa yang pertama langsung DM Instagram kita, atau yang kedua langsung download aplikasi kita. Nanti di sana, pricing dan lain-lain, semuanya teman-teman bisa langsung lihat. Ya, buat teman-teman yang memang mau download, kalian bisa lihat di live chat, di sana ada PIN dari admin kita. Nah, di sana ada link yang teman-teman kalau klik kalian akan langsung diarahkan ke Play Store ataupun App Store. Oke, beberapa partner kemudian testimoni terakhir Wangsam di bulan Maret kita dapat Hexa 20%. Mungkin nggak ada berita apapun tentang Hexa, tapi yang namanya trading kita selalu tahu kapan bisa dapetin profit. Dan ya, satu lagi ya. Apa yang bedain Wangsam dengan komunitas lain adalah meskipun kita trading, kita nggak cari yang namanya 1 2% itu aja ya satu dua persen terus capek guys ruang saham itu biasanya target dari ruang saham biasanya itu di atas sepuluh persen ya hexa dua puluh persen impc dua belas persen kemudian ada mppa dua puluh tiga persen pernah sampai tiga puluh lima persen ya kemudian mcol dua puluh tiga persen mdka sepuluh persen kemudian ada mtek dua puluh tujuh persen kemudian ADMR 50%. Ya. Kemudian ini beberapa klien testimoni ya. Jadi meskipun trading pun uang saham itu gak cari profit yang namanya profit itu 1-2%. Capek guys. Ya. Capek guys. Ya. Oleh karena itu kalau di ruang saham kita lebih prefer sama yang, yang cari meskipun trading kita cari puluhan persen. Kayak gitu. Oke. Okay. Nah, cuma di ruang saham juga kita rasa ya, cuma di ruang saham juga yang berani uh, entry, sell, cut loss, kita semua pandu. Ya, kita selalu pandu. Oke, okay, era gagal bertahan support, cut loss. Oke, okay, wah well, udah saatnya boleh taking profit, stop loss-nya naik di berapa, kapan harus taking profit all, ya. Kemudian kapan stop loss-nya dinaikin lagi dan uh, kenapa kok kita jual? Cuma di ruang saham yang berani share kayak gini. Mungkin di luar sana mungkin banyak banyak komunitas, tapi biasanya suka kasih yang namanya buy doang. Ya, kalau udah cut loss diem-diem aja mereka. Oke, okay. kemudian ini beberapa klien testimoni, ya ini beberapa testimoni dan ini buat yang testimoni investing. Oke, okay. nah buat teman-teman ya, kita akan langsung masuk di sesi tanya jawab. Buat teman-teman jangan lupa kita setiap hari Selasa itu kita punya yang namanya Huangsam uh, US Stock Market Watchlist. Jadi kalau buat kalian yang mau diskusi saham Amerika bisa setiap hari Selasa. Buat kalian yang mau konsultasi saham kita punya satu sesi baru besok di hari Senin jam 3 sore di Telegram kita ya, Telegram voice. Oke. Okay? Oke, okay, kita akan langsung masuk di sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang memang mau join di ruang saham ya, beberapa fasilitas kita bisa langsung download aplikasi kita atau langsung DM kita di Instagram. Oke, okay, pertanyaan pertama hari ini ada dari Kak Sigit. Oke, okay, kita siapin chart dulu. Pertanyaan pertama hari ini BB MPMX HTS IMRT. Oke. Okay. BP. Nah, BP sebenarnya kita sempat bahas kemarin Senin minggu lalu, ya. Senin minggu lalu di Telegram Voice itu kemarin kita udah bahas, ya. BP itu sebenarnya salah satu emiten yang ruang saham itu incar, tapi kita nggak masuk ya karena kita telat, ya. Kita telat, ya nggak perlu FOMO, masih banyak emiten yang bisa kasih cuan. Dan menurut kita secara risk rewardnya karena udah telat, ya risknya udah jauh lebih besar, jadi kita nggak masuk. Tapi kita udah kita udah ingetin di hari Senin kemarin itu adalah Target ruang saham untuk di itu di 120. Kemarin Jumat, 120 udah kesentuh. Sekarang closing di 116. Apakah masih potensial buat up apa enggak? Saya sih udah harus hati-hati karena target udah tercapai. Ya, itu buat BP, kemudian MPMX. Kalau MPMX saat ini, overall kita masih wait and see dulu. Ya, kita masih wait and see dulu buat MPMX. Uh, saat ini saya rasa MPMX itu harus cari support kuatnya dulu. Dan support kuat MPMX, saya rasa itu masih di area seribu teman-teman. Ya, jadi kalau memang turun ke seribu, ya itu jauh lebih aman buat kalian entry. MPMS kalau memang naik, dia sebenarnya masih potensial buat up sampai 1400. Oke, okay. kemudian ada S Hardware. S Hardware juga salah satu yang saya rasa itu low risk play juga, seperti e TWR, ya. Nah, s hardware kalau teman-teman bisa dapat di area 1040, 1050, saya rasa itu udah bagus banget, ya. Yang penting dia bertahan di atas 960 dan enggak jebol, teman-teman boleh hold terus. Selanjutnya kita punya AMRT. Kalau AMRT saya rasa baru mau entry itu, itu udah agak telat. Ya, AMRT kalau baru mau entry udah agak telat, udah agak resiko. Uh, prefer kita wait and see dulu, lihat goto IPO gimana, karena MRT ini salah satu ekosistemnya juga. Gitu. Jadi kita prefer wait and see dulu. Selanjutnya ada UNTR dari Kak Yongki. Nah, kalau UNTR gimana kok? Melihat batu bara juga naiknya kenceng, apakah UNTR ini sebenarnya masih potensial buat up? UNTR saya rasa sekarang tuh lagi masuk di bagian resisten. Ya. Masih ada resisten di 28.900 sampai 29.000 yang akan jadi resisten dari UNTR. Kayak gitu. Nah, itulah kenapa kok akhirnya kita masih agak wait and see dulu di UNTR. Kecuali teman-teman punya average bawah, yaitu lebih aman. UNTR kalau kalau teman-teman memang mau entry, saya rasa saat ini best buy-nya itu uh, eh buy-nya UNTR masih di 26.000. Nah, sekarang ya udah agak telat. Lalu ITMG. Kalau ITMG dia habis bagi dividen, jadi ada beberapa kali gap down, ya, ada beberapa kali gap down. Saya rasa masih wait and see dulu, chartnya masih agak kacau saat ini. Tapi supportnya terjaga nih, ya, selama si ITMG ini chartnya masih berada harganya di atas 26 ribu, itu masih terjaga oleh support, ya. Kalau mau entry boleh. Selanjutnya ada Japa. Java overall, saya coba cek ya, apakah dia udah keluar dari downtrend? Belum. Ya, Java masih tertahan uh, downtrend line resistennya. Wait and see dulu, kecuali teman-teman bisa dapat di harga 1565 itu baru low risk banget. Lanjut dari Kak Lindali yaitu kok bahas Arto, BBHI, BKSW dan Pins? Pins sudah dibahas. Nah, Arto deh. Arto ini menjadi salah satu uh, emiten yang paling banyak ditanyakan minggu ini ya salah satu emiten yang paling banyak dikonsultasikan minggu ini ya Arto. Jujur ya, jujur ya, Arto itu trennya tuh udah patah kemarin, ya tren Arto tuh udah patah. Eh, uh, saya rasa Arto itu akan bagus kalau memang dia bisa bertahan di atas 14.100. Ya, kalau Arto bisa balik bertahan di atas 14.100, baru tim Puangsam akan lirik lagi. Selama dia di bawah 14.100, tim Puangsam belum akan lirik ya karena takutnya dia masih akan diturunin sampai di 11.775. Ya, itu resikonya si atau. Nah, kalau BBHI gimana? BBHI ini ketahan resisten, guys. Ya, resisten BBHI ini udah kelihatan persis di area 6.100. Kemarin doji close, volume besar tapi doji close. Harus hati-hati. Kalau memang dibawa turun ke 5.500, manfaatin entry di sana. Oke. Lanjut ada BKSW. Nah, kalau BKSW gimana? BKSW overall kalau memang mau entry saya rasa the best tetap di 137. Ya, the best. Di bawah enggak uh, dapet dapat dekat area 137 saya rasa jangan masuk. Lalu ada tin sudah dibahas, lalu dari Kak Fernandes. Kok apa pendapatnya tentang WLG yang baru IPO? Kalau IPO tuh saya tetap bilang dia itu tetap 50-50 chance, ya mau arah berapa kali ya follow the trend guys naikin stop loss aja naikin stop loss aja naikin stop loss aja oke okay? lalu ada MPPA MPPA kita terakhir kan udah trading profit tuh teman-teman tadi juga udah lihat ya jadi kita masih belum akan masuk dulu di MPPA kita rasa resisten MPPA tuh masih sama yaitu di area 450 sampai 456 ya itu ada resisten MPPA kemudian ada Amar Amar overall kalau kita lihat saat ini dia itu lagi ditahan di FIBO 0,6, yaitu supportnya 400. Ya, selama Amar bisa bertahan di atas 400 harusnya oke. Okay. Ya, kalau Amar di bawah, di bawah 400 itu yang agak resiko diturunin lagi ke 320 kayak gitu. Kalau info Angsana prefer WTC dulu beberapa hari ke depan. Kemudian ada BGTG, BGTG lagi testing support ya hati-hati kalau misalnya dia jebol supportnya di 188 itu terjun ke 158 hati-hati ya kemudian ada saham big bang gimana kok saham big bang overall saya rasa sekarang lagi banyak mereka lagi masuk fase sideways semua mau BBRI BBNI Mandiri BCA saya rasa mereka udah mulai masuk di fase sideways semua kenaikan juga udah mulai terbatas semua ya Kau tolong insight-nya untuk INOV dan MTDL. INOV, let's check. INOV overall testing support. INOV yep. testing support di area 238-240. Kalau misalnya jebol, nggak kuat, saya rasa dia akan turun lagi ke 220 buat INOV. Lalu selanjutnya ada MTDL. MTDL uh, udah keluar dari downtrend, ya. Good newsnya itu dia udah keluar dari downtrend. Kalau bisa dapat best buy-nya di area 645 sampai 660 itu bagus. Itu best buy buat MTDL. Lanjut dari Kak James, BBKP akumulasi good or no go. Arto juga, Arto udah dibahas ya. BBKP ini udah kita hindarin sejak bulan Agustus 2021. Ya, semenjak dia open gap, op, semenjak dia open gap up, gap down, uh, kemudian stock split, track issue dan lain-lain, nah itu kita udah hindarin dulu. Ya, all, BBKP kita masih wait and see dulu. Trennya masih turun banget, takutnya dead cat bounce lagi. Nanti makin turun sampai 200. Ya, BBKP kita masih wait and see dulu. Lalu Telkom. Telkom target 4.500 seharusnya udah tercapai, ya. Ini udah dinaikin sampai di 4.650. Uh, gak ada gak berharap banyak di telkom ya kalau memang dia bisa sideways di 4.400 sampai 4.50 aja udah oke okay. ya jadi kalau memang mau masuk saya rasa 4.400 buy-nya lah kalau antel selama dia nggak selama dia gak jebol supportnya ya support kuatnya itu di 7.60 ya selama dia gak jebol 7.50 7.60 harusnya teman-teman itu aman-aman aja ya kalau mau entry silakan Selanjutnya ada BNGA. BNGA overall potensial masih ada. Kita masih melihat si BNGA ini kalau memang mau naik, dia masih punya potensi untuk balik testing resistance 1250 dulu atau sebenarnya dia masih punya potensi buat up lagi ke 1330. Itu buat BNGA ya, dia masih punya potensi yang cukup bagus. Bisa teman-teman lirik. Uh, tapi kalau memang kalian kalau kalau mau jadi trader ya di ruang saham sih gak rekomendasiin buat ambil dividen ya kemudian atau udah BNBA ya lanjutnya BNBA oke okay. BNBA mantul ya dari supportnya 2550 kemungkinan besar dia akan coba naik ke 3000 3100 Oh sorry, 3.100, 3.200 buat testing resisten. Itu BNBA, best buy-nya di mana? Best buy-nya ya di area 2600 sampai 2800. Itu harusnya oke okay buat masuk. Lanjut, send gimana? Send overall kita udah taking profit ya. Semenjak dia open gap up, lalu dibikin uh, shooting star candle. Nah, kita udah taking profit ya. Trennya juga udah patah. Overall, hindarin dulu sih ya send ini hindarin dulu lalu ada things udah dibahas indi indi kalau baru mau entry agak telat harum kalau memang baru mau entry juga agak telat ya harum tuh harusnya entry-nya di 11.900 itu entry atau the best-nya 10.500 itu entry wmuu wmuu sebenarnya menarik ya Cuma uh, tim ruang kalau memang di poultry atau sektor ayam-ayam, kita sih memang prefer di Java, Main, Cepin. Nah, itu kita memang masih lebih prefer di sana. WMU kalau memang uh, ada rencana buat masuk, 150-155 lah harusnya oke okay buat entry. Selanjutnya ada BRPT. Uh, selama minyak masih mahal, kita sih gak akan diri BRPT. ya ketika minyak mahal BRPT itu malah jadi, itu akan jadi bad news buat BRPT ya jadi wait and see dulu kecuali kalau ya kita wait and see dulu ya BRPT kita wait and see MLIA potensi masih bagus ya MLIA tuh kita rasa masih kuat banget buat balik ke 2600 2700 bisa teman-teman manfaatkan entry kalau ada koreksi ke 2200 ya udah BBNI udah sektor CPO gimana kok masih oke okay kah sekalian titip evidence sawit TAPG TAPG ya TAPG wait and see dulu ya lalu dia ketatap resisten yang sama di 910 takutnya dibalikin ke support 565 wait and see dulu ya kalau memang mau entry di CPO harusnya yang oke okay tuh Gosco Elsip Ali kalau memang mau Kau request bahas SMRA, CTRA, CCSI ya. SMRA overall masih um, testing support ya 720 testing support wait and see dulu CTRA juga saya rasa testing support Yap, CTRA testing support di area 955 sampai 975 ya, itu support CTRA kalau CCI CCSI overall hmm wait and see dulu deh. Wait and see dulu ya. Karena lalu sempat ada satu candlestick yang sidonya tuh panjang banget tinggalinnya. Dan kita takutnya tren dari CCI ini udah habis. Ya, kalau trennya udah habis, resikonya bisa dibalikin ke 600 CCSI takutnya gitu. Lalu kalau LSIP Nah, LSIP overall support kuatnya udah terbentuk di area 1350 sampai 1400. Oke, okay. okay, jadi thank you buat teman-teman yang udah join di Watch Going On in the Market hari Minggu ini. Kita udah ngobrol-ngobrol hampir satu jam. Dan buat teman-teman yang udah join sampai saat ini, thank you banget. Buat teman-teman yang udah tanya-tanya tapi belum terjawab, so sorry banget. Kita akan ketemu lagi besok di Telegram Voice. Jadi, pastikan kalian join di Telegram Voice besok. Oke, okay? thank you buat teman-teman yang udah nontonin sampai saat ini, karena keterbatasan waktu, saya harus akhirin sesi webinar ini di sini. Oke, okay? thank you guys.